lebih cepat keringnya jerawatnya. Halo guys, it's me Erin. Welcome back to my YouTube channel. Ya, sebelumnya jangan salfok dulu. Aku jadi pakai baju yang tadi karena aku recordnya sekalian aja gitu loh, bukan di rumah juga, lagi di rumah. Agak ya udahlah ya. Oke, jadi hari ini aku mau review ini tuh produk terbaru dari Sambaimi. Siapa yang nggak tahu Sambaimi kan? Oke, jadi ini tuh Sambaimi Super Matcha for Clean Day Mask. Ntar ulang. Jadi ini tuh Sambaimi Super Matcha for Clean Clay Mask ya. Nah, jadi ini tuh dari judulnya aja ya, for clean. Nah, jadi tuh ini tuh masker untuk bisa jadi kayak exfoliate gitu. Kemudian ini tuh juga membersihkan pori-pori gitu ya. Nah, karena clay mask itu bagus banget untuk kulit yang berminyak karena bisa menyerap minyak berlebih. Oke, jadi produknya seperti ini. Tapi aku beli yang share in jar karena aku coba-coba dulu, karena yang full packnya itu tuh sekitar 300 ribuan. Oke, jadi dari packagingnya ya seperti ini. Itu tuh isinya 100 gram. Oke, jadi kita bahas dulu dari bersih banget dah. Dari teksturnya, ini tuh lembut banget kayak gini. Nah, aromanya kayak matcha gitu, kayak es krim matcha. Kita bahas dulu dari kandungannya di dalam. Jadi di sini ingredients-nya atau kandungannya itu ada water, terus kaolin. Itu lebih kayak skin protection gitu. Kemudian glycerin. Nah, glycerin itu bagus banget untuk yang punya kulit kering juga bagus ya. Kemudian ada Camellia sinensis leaf water, bagus untuk yang berminyak. Dan ada titanium dioxide, ini UV protection. Kemudian untuk bagus untuk kulit sensitif, magnesium aluminum silicate, karamel. Pokoknya banyak banget deh. Singkatnya, di situ kandungan dari masker ini tuh udah paraben free, kemudian EU allergen free, sulfate free. Nah, ini yang penting, fungal acne safe. Kemudian no alcohol juga. Kemudian silicon free ya. Kemudian di sini tuh juga ada kandungan centella asiatica. Nah, centella asiatica tuh bagus banget kan, banyak banget produk yang ada kandungan itu. Kalau kalian punya jerawat, ini tuh lebih kayak cepat penyembuhannya gitu, keringnya tuh lebih cepat. Jadi aku pakai ini tuh udah beberapa kali ya, udah ada 10 kali kayaknya, nggak tahu lah, lupa ya kan. Oke, jadi sebelumnya kita bersihkan dulu wajahnya. Oke teman-teman, jadi aku udah cuci muka. Jadi ini tuh aku ada bekas jerawat gitu, soalnya aku lagi nyoba produk lain dan aku nggak cocok gitu ya. Oke, langsung aja kita aplikasikan. Jadi ini tuh teksturnya lembut banget kayak es krim. Jadi di sini tuh ada beberapa langkahnya. Jadi langkah yang pertama itu membuka pori-pori yang tersumbat dengan mengangkat sel kulit mati. Nah, jadi di sini ada bahan BHA-nya dan daun teh hijau. Kemudian langkah yang kedua membersihkan pori-pori, sel kulit mati, kulit berminyak, kotoran, dan komedo. Ini clay dan bubuk matchanya yang berfungsi. Kemudian langkah yang ketiga itu memberikan kelembapan penuh sebelum pori-pori yang terkejut menghasilkan minyak. Nah, ini yang bekerja itu ekstrak dari centella asiatica, bubuk Houghtonia cordata, glacier water, dan lain-lain. Oke teman-teman, jadi ini udah dibilas. Oh ya, FYI ya, jadi kalian tuh kalau misalnya bilasnya itu tuh diputar-putar, jadi ini tuh bisa untuk exfoliate gitu ya. Oke, jadi enak sih, seger kayak gitu. Aku biasanya kalau pakai tuh di daerah yang ada jerawat, soalnya itu tuh bisa kayak menenangkan, bikin calming gitu. Terus habis itu juga
kering kayak gitu loh, lebih cepat keringnya jerawatnya. Tapi sama aku coba ya, jadi itu nggak, efeknya tuh nggak langsung gitu loh, jadi mungkin beberapa waktu ya lebih lama gitu, nggak langsung yang pengen instan kayak gitu, nggak. Tapi bersih banget ya, jadi lebih bersih. Oke guys, jadi sampai sini aja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan share juga. Jangan lupa juga follow Instagram aku @erincahyani233. See you on my next video.